ada sebuah itung, yaitu doa permohonan. Di tengah malam, di tengah balai wedar, ngapasi pitulasan ngaji rutinan. Yang mana kidung menika menjadikan kuat selamat terbebas dari semua penyakit, terbebas dari segala petaka, jins dan setan pun tidak mau mendekat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segala jenis sihir tidak berani, apalagi perbuatan jahat, guna-guna tersingkir. Api menjadi air, pencuri pun menjauh, lari terpirit-pirit. Segala bahaya akan lenyap, segala penyakit pulang ke tempat asalnya. Semua hama menyingkir dengan pandangan kasih, senyum. Semua senjata tidak mengena, bagaikan kapuk jatuh dari besi. Segenap racun menjadi tawar, binatang buas menjadi jinak. Sato moro, sato mati, jal memoro, jal memati, antum moro, antum mati, iblis moro, iblis mati. Bahkan pohon ajaib, tanah angker, lubang landang, dua orang tanah miring dan sarang merah. Kandangnya semua badak, meski batu laut mering, pada akhirnya semua selamat. Sebab badannya selamat dikelilingi oleh mantra-mantra wedo yang dijaga oleh para malaikat dan semua rasul dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kang Agler jagat. Hatiku Adam dan otakku Nabi Zeus. Ucapanku adalah Nabi Musa. Nafasku Nabi Isa. Yang teramat mulia Nabi Yakub. Pendengaranku Nabi Daud menjadi suaraku. Nabi Ibrahim sebagai nyawaku. Nabi Sulaiman menjadi kesaktianku. Nabi Yusuf menjadi rupaku. Nabi Idris menjadi rupaku. Ali sebagai kulitku. Abu Bakar darahku. Dan Umar dagingku. Sedangkan Utsman sebagai tulangku. Sumsumku adalah Fatimah yang amat mulia. Siti Aminah sebagai kekuatan badanku. Nabi Ayub ada di dalam ususku. Nabi Nuh di dalam jantungku. Nabi Yunus di dalam otakku. Mataku, netroku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mukaku Rasul dalam lindungan Adam dan Hawa. Maka lengkaplah semua rasul yang menjadi satu badan, satu hati, satu rasa, satu jiwa, satu ruh cinta dalam pengajian pitulasan. Tak lamung koti mula yumalu sama uhu tanaya haangkaulin wa fi'alin wa niyati astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin tajalli wa hayratu fa ya rabbi matni bi sirri khurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i.
Al-Quran adalah kalam yang khotim yang tidak ada kebosanan untuk didengarkan. Tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyyatin, yang disucikan dari ucapan, perbuatan dan kehendak. Bihi astaghfiru li da'in wa nuruhu, dengan Al-Quran aku meminta kesembuhan dari segala penyakit dan cahaya Al-Quran. Dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati, adalah petunjuk bagi hatiku saat aku dalam kebodohan dan kebingungan. Ya Rabbi, mati bi sirri hurufihi, wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku dengan rahasia huruf-huruf Al-Qur'an. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, dan terangilah hatiku pendengaran dengan mataku dengan Al-Qur'an. Ya Rabbi, fattah iftah qulubana, wahai Tuhanku, wahai yang maha membuka, bukalah hati kami. Wa fihim bi qalbi ummat syariati, dan fahamkanlah hatiku pada ilmu-ilmu syariat dengan Al-Qur'an. Wa sholli wa sallim ya ilahi li munziri, berilah selawat dan salam ya Tuhanku kepada sang penyeru Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bersimpuh kepada siapa lagi kami bersujud selain Engkau. Kalamu qati mulla yumallu sama'uhu tanaja ha'angkau lin wa fi'alin wa niyatu bihi as Taufi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jalli wa hayrati, fa ya Rabbi matni bi sirri hurufihi wa nawwir
Senajan abot dilakoni